Ayah marah besar ke Devan, tangannya berdaya. Devan apain ya? Jadi gini guys ceritanya. Pagi itu Devan dan Ayah lagi main mereka tuh. Mereka berdua lagi main bola. Ini bolanya kemarin kita beli di paket soalnya guys. Soalnya bola Devan yang lain udah rusak, dirusakin temennya. Jadi kita beli baru deh. Nah setelah selesai main, Ayah nyanggil Devan. Ayah nyuruh Devan buat makan dulu guys. Tiba tangan Ayah yang sakit. Tanya tangannya digigit sama Devan. Tangannya sampai berdaya guys. Melihat tangannya luka, Ayah marah. Ayah langsung marahin Devan. Soalnya tangan Ayah udah merah-merah gitu. Melihat Ayahnya marah, itu Devan langsung minta maaf. Kasihan ke ayahnya. Kalian sayang ayah gak? Sayang ayah, like video ini ya. Unboxing paket part 4. Jadi hari ini Devan mau unboxing paket lagi. Kira-kira isinya apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Devan dan Jess semangat banget nih buka paketnya. Dan ternyata isinya adalah milidi coklat. Wah, coklat. Ini coklat kesukaan Devan banget nih. Nih, udah gak sabar langsung dibuka tuh guys. Di dalamnya ada saus coklat. Ini sengaja mama belikan buat Nja dan Devan. Jadi nih mama belinya dua. Dan Nja langsung siram saus coklatnya di atas milidinya guys. Coklatnya meleleh-leleh gitu. Apa nih yang suka makan milidi di sekolahannya? Pasti kalian suka kan? Kalian suka rasa apa? Kalau Devan sukanya rasa coklat. Iya, Devan lah banget makan milidinya guys. Ini pertama kali Devan makan milidi nih. Iya, Devan makannya sampai belepotan gitu nih. Nah, Devan rasanya enak banget guys. Kriuk-kriuk gitu. Anja juga gak mau kalah tuh. Anja makannya langsung 10 lidi nih. Ternyata Anja kalau makan dikit gak kerasa guys. Oh iya, kasih nilai video ini sesuai battery HP kalian ya. Halo guys, jadi hari ini kita bakalan nganterin Mbak Iya buat karnaval. Jadi ini kita anterin Mbak Iya buat makeup dulu. Nih Mbak Iya bawa barang banyak banget nih guys. Sepatu sama kostum-kostumnya. Ini kostumnya terbuat dari plastik nih. Iya, dibuatin mamanya. Ini dibawain emak guys kostumnya. Akhirnya selesai. Ini dia Mbak Iya. Cantik gak Mbak Iya? Padahal bajunya cuma dari plastik aja tuh guys. Tapi kok bisa sebagus itu ya? Ini pertunjukan Mbak Iya di karnaval nih. Mbak Iya joget-joget gitu sama temen-temennya. Dan masih banyak lagi temen-temennya yang ke karnaval guys. Ini juga ada yang kecil. Tapi ini sih yang paling keren Mbak Iya sih menurut Devan. Ya, Mbak Iya semangat banget tuh. Padahal ini dari pagi nih guys joget-joget sampai malam. Kasih nilai buat penampilan Mbak Iya sesuai baterai HP kalian ya. Dan semoga yang like video ini bisa dilancarkan rezekinya. Amin.